Bonsoir, Hatsa, salut tout le monde. Balik lagi sama gue Edo nih. Kali ini jam 7:30 malam di Paris. Malam ini gue lagi pingin nge-hatsa, lagi pingin nonton temen gue manggung di kapal di Sungai Seine di Paris. Nah, nama kapalnya itu Peniche. Ya, yeah, itu. Gue juga waktu pertama kali denger kayak Peniche, serius. Nah, nanti kita lihat aja kayak gimana ya. Gue belum pernah coba naik kapalnya. Yang jelas kalau mau nonton kalian harus booking dulu di internet. Itu harganya 15 euro untuk tiketnya aja. Nanti makannya, minumnya tuh di luar dari harga itu. Oke? Langsung aja kalau gitu kita cek ombak. Kita nge-hatsa ke Peniche Batu Marco nih, oke? Nah, ini udah di pinggir jalan Sungai Seine. Malam-malam masih macet ya. Gak cuma Jakarta doang, Paris juga kalau malam macet sama aja di mana aja. Nah, nanti kita ke bawah situ ya. Coba kita seberangin. Nah, ini kita coba turun ya. Biasanya ini jalan di sampingnya sungai ini itu dipakai juga buat olahraga. Jadi banyak yang sepedaan atau biasanya gue main rollerblade di sini juga. Ada yang pacaran tuh, asik banget ya. Tempat-tempat buat enak-enak lah di sini pokoknya. Tuh. Semangat Pak, semangat. Ayo, satu. Semangat. Nah, kayak gitu ya. Tapi itu kayaknya bukan, itu kapal tongkang lah ini ya. Ini kapal patroli kalau ini ya. Gua ngebayangin nih kalau misalkan di Kali Ciliwung gitu dibikin bisa ada transportasi santai segala macam, asik banget ya. Nah, kayak gini nih. Naga-naganya kayak kapal kita yang kayak gini nih. Nah, nyampe juga nih kapalnya nih, Le Marco nih. Peniche Marco nih. Coba kita cek nih masuknya gimana nih. Peniche ouvert. Coba kita masuk ya. Nah, ini seru banget dalamnya kayak gini ya. Tuh. Sekarang kita ke bawah. Bintangnya, penyanyinya. Seru banget ya. Kayak gini ya. Peniche Le Marco. Ah, keren banget ya. Jadi ini kita di dalam kapal nih udah nih. Ini di sini ada foto-foto pemain musik terkenal nih kayak gini. Sophie Allure. Muka gue jadi merah ya, kena lampu-lampu kapal gitu jadi merah, lucu banget ya. Ini menunya nih. Minum wine lah ya kita pastinya. Ce soir on va vous jouer un certain nombre de morceaux qui sont assez différents les uns des autres. Bravo Marie. Salam untuk Indonesia. Saya rindu sekali Indonesia. Saya mau kembali segera.
dan saya harus belajar lagi. Oke, bravo Mari, merci beaucoup.